رحمة الله وبركاته الحمد لله منور الأعوام ومنور الليالي والأيام بنور سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله الصراط المستقيم الذي يهتدي به كل عبد يريد أن يحل في جنات النعيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا جعل الله في كل صلاة فريضة أو نافلة هذه الدعوة المباركة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو حبيب الله محمد، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه الهداية في هذه الدار هي حسنة في الدنيا حتى تستعد لحسنة الآخرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وعلى آله وصحبه وسلم 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 يغفر الله لسان اللسان وفي قلبه حق سيدنا محمد وعلى آله وبعد. اليوم حبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن ضر مولاي dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya yang menerangi tahun-tahun, malam-malam dan hari-hari dengan cahayanya pemimpin manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menjadikan beliau sebagai as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang setiap hamba yang ingin berada di surga Allah SWT yang nikmat, mereka menjadikan beliau sebagai petunjuk. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan di setiap sholat kita berdoa dengan doa yang diberkati ini: ihdinash shirotal mustaqim, berikanlah aku petunjuk dengan as-shirotal mustaqim. Siapa itu? Apa itu as-shirotal mustaqim? As-siratal mustaqim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Falihadha kana an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa yukthiru minha التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة في الدنيا للأجسام، الزوجة الصالحة، إذا رزقك الله زوجة صالحة تعينك على طاعة الله فهذه حسنة في الدنيا، فاحمد الله واسجد شكر لله سبحانه وتعالى. فإن الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا، كما قال الله سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فهذه هي التي تعينك على طاعة الله، التي إذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي ولدك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا
كلمتها سمعت منها طيبا، وإذا قربت منها شممت منها طيبا، التي تعفك عن النظر إلى الحرام، فتلك زوجة صالحة، فامسك وعض عليها بالنواجذ. فإن النساء كن في الزمان الماضي لا يكلفن أزواجهن فوق طاقتهم، إذا خرج زوجها من المنزل تقول يا زوجي اتق الله فينا فإن أمانة في عنقك، لا تدخل في بطوننا طعاما حراما، فإننا نستطيع أن نصبر على الجوع ولكن لا نستطيع أن نصبر على الحرام. هكذا كنا النساء الصالحات في الزمان الماضي، ولن يصلح المرأة ولن تصلح النساء في هذا الزمان إلا بما صلحنا به النساء في الزمن الماضي. نبي محمد صلى الله عليه وسلم sering mengulang-ulang doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Menyukai doa tersebut dan sering mengulang-ulangi daripada doa tersebut. Di antara maknanya hasanah fid dunya, kebaikan di dunia adalah az-zawjah as-salihah, istri yang salihah. Jika seseorang mendapatkan istri yang salihah, maka itu adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah sebaik-baik perhiasan di dunia, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu khairu mata'id dunia, al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Siapa itu wanita yang salihah? Mereka adalah orang yang tatkala engkau tidak berada di sisi mereka, mereka menjaga dirinya dan keluarganya dan harta-hartamu dan anak-anakmu. Mereka adalah orang yang tatkala engkau melihat kepada mereka, mereka membuatmu senang. Tatkala engkau mengajak bicara mereka, para wanita salihah, mereka tidaklah keluar daripada mulut mereka kecuali kalimat-kalimat yang baik. Dan tatkala engkau mendekati mereka, tidaklah engkau cium dari mereka kecuali aroma yang harum. Merekalah wanita yang selalu menjagamu, yang selalu membuatmu terjaga daripada engkau memandang hal-hal yang haram. Maka jika engkau mendapatkan wanita yang seperti itu, yang mana mereka adalah yang dikategorikan sebagai wanita yang salihah, maka ruddu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham sekuat-kuatnya, pegang teguh, jangan sampai lepas dari engkau, karena itu adalah sesuatu yang langka khususnya di zaman ini. Mereka para wanita salihah, mereka dahulu betul-betul memperhatikan akan agama mereka, sehingga tatkala suaminya keluar untuk mencari nafkah, mereka mewasiatkan kepada suaminya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kami, karena sesungguhnya kami dapat bersabar atas kelaparan, akan tetapi kami tidak bisa bersabar kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan engkau memberikan kami nafkah dari harta yang haram. Dan begitulah perempuan-perempuan yang ada di zaman dahulu,
termasuk para wanita yang salihah. Dan tidaklah perempuan di zaman ini dikatakan sebagai wanita yang salihah kecuali mereka mengikuti metode, mengikuti akhlak sebagaimana yang dahulu dicontohkan oleh para wanita terdahulu yang salihah. حسنة في الدنيا أن يعطيك الله أولاد صالحين، يوفقك الله لتربيتهم على المنهج القويم وعلى قرآن النبي محمد الرؤوف الرحيم وعلى خلق وأدب النبي محمد محبوب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. تسعد بهم في الدنيا وتقر عينك بهم يوم القيامة، يكونون أولاد صالحين. فإن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له يبره في حياته ويبره بعد مماته. والبر بعد الممات هو البر الأكبر، لأنه يتصدق عنك وأنت في قبرك، يستغفر لك وأنت محتاج من يستغفر لك، يهب لك من الأعمال الصالحات، من تلاوة القرآن، من التهليل، من التسبيح، من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتصل إليك وأنت في قبرك كالدرر والجواهر. متى هذه؟ إذا أنت أعددت هذه الحسنة في الدنيا وأعددت أولئك الأبناء وأدبتهم بالأدب الحسن والخلق الحسن على منهجي وقرآني جدي الحسن، إذ هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. هذا هو أحسن شيء، أحسن شيء في الدنيا كلها، أحسن شيء وأحب شيء إلى الله الخلق الحسن، تفرح بهم في الدنيا. أما إذا تركت لهم مال بلا أدب حسن فإن المال يذهب ويبيت، ولا يبقى إلا الأدب الحسن، ويبقى ذكرك حسن بعد موتك وأنت في قبرك بذكر أولادك، إذا أنت تركتهم وأدبتهم على الخلق الحسن يبقى ذكرك حسن في حياتك وبعد مماتك. Termasuk daripada makna hasanah fid dunya, kebaikan di dunia, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirimu anak-anak yang saleh. Anak-anak yang saleh dan salihah. Yang mana engkau akan didik mereka atas dasar ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, adab-adab Nabi Muhammad dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau dengan mereka, dengan sebab mereka engkau akan bahagia di dunia dan engkau akan bahagia kelak di akhirat. Dan mereka lah yang menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Karena sesungguhnya amal perbuatan manusia itu terputus kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah dan ilmu yang dapat dimanfaatkan setelahnya, kemudian waladin salihan yad'ulah, dan anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Karena sesungguhnya anak yang saleh ini akan berbakti kepadamu pada masa hidupmu bahkan setelah engkau meninggal, dan berbaktinya mereka setelah engkau meninggal itu yang dinamakan al-birrul akbar,
bakti yang agung, bakti yang paling besar. Kenapa? Karena mereka akan bersedekah untukmu, pahalanya akan dikirimkan untukmu. Mereka akan beristighfar untukmu. Mereka akan mengirimkan pahala-pahala daripada amal kebaikan, daripada tasbih, daripada tahlil, dan amal kebaikan yang lain. Kapan itu terjadi? Tatkala aku mempersiapkannya di dunia dengan engkau mendidik mereka dengan adab-adab Nabi Muhammad SAW. Engkau mendidik mereka atas dasar akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW sesuai metode tata cara Nabi Muhammad SAW dan Qur'annya Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah sebaik-baiknya sesuatu di dunia. Yaitu tatkala seseorang diberikan akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, inna ahsan al-hasan al-khuluqul hasan. Sebaik-baik perkara yang baik adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah sesuatu yang paling baik di dunia ini. Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seseorang hanya meninggalkan harta semata, hanya meninggalkan zahab emas tanpa meninggalkan adab bagi mereka, maka yang ada hanyalah sirna begitu saja. Karena yang akan kekal adalah penyebutan amal-amal kebaikan pada diri seseorang tadi. Akan tetapi apabila seseorang mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik yang bersambung dengan adabnya Nabi Muhammad SAW, maka niscaya dia akan dikenal dengan kebaikannya, disebut dengan kebaikannya di masa hidupnya, bahkan setelah dia meninggal dunia, dia akan disebut dengan sebutan yang baik. فمن أحسن تربية أولاده هو الذي يسعد بهم في الدنيا والآخرة، ومن أهملهم فإنه أول من يوقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى أولاده، أول ما يوقفه للسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى أولاده، يقولون يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم، ما يقولون له يا أبا، ما يقولون يا أبي يا والدي، من هذا الظالم، فيقف بين يدي الله فيقول يا رب وأي ظلم ظلمتهم، لقد أطعمتم أحسن الطعام وكسوتم أحسن الكساء. هو رب أبدان ولم يربي أرواح، فيقولون نعم يا ربنا لقد طعمنا أحسن الطعام وكسانا أحسن الكساء، لكنه لم يعلمنا أمر ديننا، فخذ لنا حقنا من هذا الظالم. رب أبداننا ولم يربي أرواحنا، والإنسان ليس إنسان بالبدن فذاك يشاركه الحيوان، وإنما أنت إنسان بالروح يا إنسان، ترقى بالعمل الصالح إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للعبادة حتى تبلغ بها معرفة الرحمن سبحانه وتعالى بالتفكر في آلائه وفي مخلوقاته. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم تفكر ساعة خير من عبادة سنة. Maka siapa orang yang bagus di dalam mendidik?
mendidik anak-anaknya, maka dia adalah orang beruntung. Sebaliknya, orang yang membiarkan anaknya begitu saja tidak dididik dengan pendidikan yang baik, maka mereka orang yang pertama kali menyidang mereka, orang yang pertama kali menyidang mereka di persidangan Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak mereka. Orang yang pertama kali menuntut mereka di persidangan Allah dengan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka, para anak-anak, orang yang tidak mendidik dengan pendidikan yang baik. Seraya mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, hum haqqana, ambillah hak-hak kami. Apa yang dikatakan dari ibu kami, dari ayah kami, tidak min hadzal zalim. Ambillah hak-hak kami dari orang yang zalim ini. Kan 6 tidak disebutkan ayah atau ibunya. Dikatakan, wahai Tuhan kami, ambillah hak-hak kami dari orang yang zalim ini. Kemudian orang tuanya menanyakan, ya Allah, kezaliman apa yang aku lakukan terhadap mereka, sedangkan aku telah memberikan mereka makanan sebaik-baik makanan, sedangkan aku telah memberikan mereka pakaian sebaik-baik pakaian. Mereka mendidik hanya pada fisik luar saja, hanya kepada badan mereka saja, akan tapi tidak mendidik ruh mereka. Akhirnya dijawab oleh anak ini, "Naam, iya wahai Tuhan kami. Mereka telah memberikan kami sebaik-baik makanan dan memberikan kami sebaik-baik pakaian, akan tapi lam yu'allimna amra dinina. Mereka tidak mengajarkan kami perkara agama kami. Maka ambillah hak kami dari orang yang zalim ini." Karena manusia dikatakan sebagai seorang manusia itu dengan rohnya. Karena badan fisik yang zahir ini sama halnya seperti hayawan. Mereka memiliki juga fisik yang zahir, akan tetapi seseorang dikatakan manusia dengan rohnya. Sehingga dengan dia mendidik rohnya tadi, dia dapat naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga dia dapat ma'rifah, dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali setelah itu mereka beribadah. Dengan mereka beribadah, mereka dapat memahami dan mengenal, sehingga mereka mencapai di dalam derajat mengenal ma'rifah, mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu? Dengan tafakkur pada kenikmatan-kenikmatan Allah dan pada makhluk-makhluknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkur sa'ah khairun min ibadat sana. Bertafakkur sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. فإذا استطاع الإنسان أن يعلم أولاده وإلا فليذهب بهم عند من يستطيع تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم على تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينتبه لا يعلم أولاده عند أهل البدع والضلال الذين يقولون لا تبر أباك بعد موته ولا تتصدق عنه ولا تزره بعد موته
ولا تهب له شيء من الأعمال الصالحات فإنك لن تسعد به في الدنيا ولا في الآخرة. لا تعلمه القرآن إلا عند من عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة. فكثير وضع أولادهم عند أولئك أهل البدع والضلال، أهل التكفير الذين يكفرون الناس في المساجد لأنهم خالفوهم في رأيهم وفي عقيدتهم. فذهب لابنه فقيل له إن هؤلاء عقيدتهم زائغة، فقال هذا قرآن لا يختلف فيه. فلم يمتثل النصيحة، ثم بعد ذلك ختم ابنه القرآن. فماذا كان جزاء الأب بعد ختم القرآن عند هذه الفئة الظالمة الباغية الضالة؟ أنه قال لوالده ولوالدته أنتم عقدكم النكاح غير صحيح، فلا بد أن تجددونه. أول ما حكم بكفر أبيه وكفر أمه، هذه نتيجة لأنه أهمل بأن يتعلم عند أولئك أهل الفتن والضلال ولم يدخله عند أهل السنة والجماعة الذين من تعلم عندهم أمن من الفتن. فإذا أنت أردته يكون لك قرة عين في الدنيا والآخرة فاحرص على أن تربيه عند من يحسن التربية، من سنده في التربية والتعليم متصل بالرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الأب الأم الحريص على ابنه الذي يهمه أن يكون ابنه صالحاً من صغره، ينشئه على محبة الصالحين ومحبة سيد الصالحين والاقتداء بسيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jika seseorang mampu untuk mengajarkan anak-anak mereka demikian, maka ajarkanlah. Kemudian adapun jika tidak bisa untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, maka hendaknya dia menyerahkan terhadap guru yang dapat mendidik mereka dengan pendidikannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan akhlak dan adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati, perhatikan kata beliau, jangan sampai kita memasrahkan anak kita kepada guru yang mereka adalah termasuk ahli bid'ah wa dhalalah, orang yang ahli bid'ah dan orang yang sesat, yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sesungguhnya mereka itu menyuruh untuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal. Mereka akan melarang, jangan engkau bersedekah untuk mereka dan engkau menghadiahkan pahalanya kepada mereka orang tuamu yang telah meninggal. Jangan engkau berziarah kepada mereka setelah mereka meninggal. Jangan engkau mengirimkan pahala-pahala kepada mereka orang tuamu setelah mereka meninggal. Mereka ahlu bid'ah wa dhalalah, orang yang sesat dan orang yang bid'ah. Mereka melarang itu semua. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan sebab anak-anak yang terdidik di pada guru yang ahli bid'ah dan orang yang sesat. Dan banyak sekali mereka daripada manusia, daripada orang-orang ini yang menyerahkan pendidikan anaknya kepada mereka. Orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang, mengkafir-kafirkan orang-orang yang ada di masjid-masjid sana,
yang mana mereka berbeda di dalam pendapatnya, di dalam akidahnya, kemudian mereka mengkafir-kafirkan orang-orang tersebut. Maka kemudian tatkala seseorang mau menyerahkan anaknya untuk dididik, salah seorang di antara mereka kemudian diperingatkan, hati-hati, jangan engkau didik anakmu, jangan engkau pasrahkan anakmu pada mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang sesat, orang-orang ahli bid'ah, dan orang-orang yang mengkafir-kafirkan orang. Apa kata kedua orang tuanya? Saya ingin mengajarkan hanya kepada anak-anakku, hanya ingin mengajarkan Al-Quran saja kepada mereka. Selebihnya saya akan mendidiknya. Hanya saja saya akan mengajarkan kepada anak-anakku untuk aku pasrahkan kepada mereka untuk pembelajaran Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sepakat, tidak ada perbedaan di dalamnya, baik antara orang ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, sama kata-kata orang tuanya tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah anaknya tadi menghatamkan Al-Quran, pertama kali bertemu dengan kedua orang tuanya setelah dia lulus dan menghatamkan Al-Quran, dia anak tadi mengatakan kepada kedua orang tuanya, wahai ayahku, wahai ibuku, sesungguhnya pernikahan yang kalian jalankan itu tidak sah. Hendaknya kalian mengulangi, memperbaharui nikah kalian. Pertama kali bertemu, pertama kali perlakuan yang dilakukan kepada kedua orang tuanya setelah lulus dari pembelajaran pada guru yang ahli bid'ah dan orang yang sesat, pertama kali dia mengkafirkan, menghukumi kafir kepada kedua orang tuanya, sehingga dia disuruh untuk mengulang daripada pernikahannya. Dan beginilah tatkala seseorang memasukkan anaknya kepada guru yang salah dan tidak memasukkan mereka kepada guru yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana tatkala seseorang memasukkan mereka, menyerahkan anak mereka, memasrahkan anak mereka kepada guru yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka niscaya akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Mereka akan dalam keadaan aman daripada fitnah akhir zaman. Mereka adalah guru-guru yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah guru yang sanad keilmuannya, rantai mata rantai keilmuannya bersambung dari guru ke guru dan bersambung ke puncaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bagi orang tua, hendaknya dia betul-betul memperhatikan atas pendidikan anaknya, agar anaknya tadi tumbuh atas dasar kecintaan kepada orang-orang yang soleh, kecintaan kepada pemimpin orang yang soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendidik mereka untuk mengikuti para orang-orang soleh dan pemimpin mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asl al iman al mahabbah. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا محبة له. فمن أبغض أهل بيت النبي محمد فليس من أهل السنة والجماعة، ومن أبغض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس من أهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة والجماعة هم الذين تربوا على المحبة لكل المسلمين، وأحبوا الخير لكل المسلمين، ويحزنون على وقوع الشر في أي أحد من المسلمين.
هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين يفرحون بمصيبة نزلت بالمسلمين فأولئك هم أهل النفاق والعياذ بالله. فاحذر يا هذا أن تستمع لمن قلبه ملآن بالبغضاء، لا في السوشيال ميديا ولا في تي في ولا في إذاعة، لأن استماع كلامهم يقسي القلب. والنظر في وجوههم يضعف الإيمان والعياذ بالله، لأنهم يتكلمون بحسب ما يعطى لهم من الأموال. وأنت انتبه لأولادك، فمن وضع أولاده في مدارس النظامية ظن نفسه أنه عمل الذي عليه. هذه مدارس لم تؤسس على منهج النبي محمد ولا على محبة القرآن وعلى تربية على خلق سيد الأكوان محمد، فكيف بيخرج منها خير؟ إنما أولئك الذين اتصل علمهم بالنبي محمد، أدبهم وخلقهم بالنبي محمد، أولئك الذين سيربون لك أولادك ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، فيكونون بارين بك في حياتك وبعد مماتك. Asal inti daripada keimanan adalah al-mahabbah, rasa cinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki rasa cinta. Maka orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad, ahlu baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukanlah termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang membenci para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukanlah termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka terdidik atas dasar kecintaan terhadap seluruh kaum muslimin. Mereka selalu menyimpan di dalam hati mereka rencana baik kepada seluruh muslimin. Dan mereka bersedih tatkala sampai kepada mereka kabar duka, kabar yang menyedihkan tentang saudara mereka sesama muslimin. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, terdidik atas dasar hal tersebut. Adapun orang yang tidak bersedih tatkala sampai kepada mereka kabar yang menyedihkan tentang saudara mereka sesama muslim, maka dia di dalam hatinya terdapat sifat-sifat nifaq, sifat kemunafikan wal a'yadu billah. Dan beliau memperingatkan, jangan sampai, hati-hati kita jangan sampai mendengar kajian baik itu di TV ataupun di media sosial ataupun di radio, kajian seseorang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian. Karena sesungguhnya mendengar ucapan-ucapan mereka dapat mengeraskan hati. Sesungguhnya melihat wajah mereka dapat melemahkan keimanan, kata beliau. Karena mereka itu hanya berbicara, mereka hanya berbicara sesuai apa yang mereka diberi daripada harta. Adapun seseorang yang sekarang banyak sekali seseorang yang tatkala memasukkan anaknya ke madrasah-madrasah umum, mereka menyangka mereka telah menunaikan kewajiban mereka atas anaknya. Padahal tahukah Anda,
sekolah umum itu tidak didirikan atas dasar ketakwaan dan adab-adab ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolah umum itu tidak didirikan, tidak dibangun atas dasar ajaran dan akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang memasukkan anaknya ke sekolah umum, itu belum dikatakan dia telah menunaikan kewajibannya terhadap anaknya. Akan tetapi hendaknya dia menyerahkan anaknya untuk dididik kepada orang-orang yang memiliki sanad keilmuan dan adab akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan dapat mengeluarkan anak-anak tersebut daripada kegelapan menuju cahaya, dan merekalah yang akan menjadikan anak-anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya pada masa hidupnya, bahkan setelah mereka meninggal. Wa hunaka hasanatun fid dunya lil arwah. Qala ta'ala وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جَنَّةٌ فِي الدُّنْيَا بِلَذَّةِ الْمُنَاجَاةِ. تجد في الصلاة حلاوة وفي مناجاة مولاك حلاوة وطراوة، تلتذ بعبادة مولاك سبحانه وتعالى، تخشع بين يدي مولاك، بأن الله سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها. منهم من يخرج من الصلاة 10%، منهم يخرج 50%، منهم 90%، ومنهم من يخرج بلا صلاة لأنه من حين ما أحرم وقلبه خارج الصلاة ليس مع مولاه سبحانه وتعالى. الحسنة حسنة تروح في الدنيا تحس حلاوة، هذه الحلاوة هي تضاهي نعيم الجنة، حتى يقول قائلهم أولئك الصالحون لو كان أهل الجنة في النعيم على ما نحن ما نشعر به في مناجاة الله في الليل إنهم لفي عيش طيب، فهم حسوا بذلك. وأما الحسنة في الآخرة فهو أن تكون في جنات النعيم جوار الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه دعوة عظيمة كان يكثر منها النبي محمد، فأكثر منها فهي الخير الكثير. وكثير من الأولياء والصالحين وقع فتحهم في هذه الدعوة المباركة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الآية عظيمة، لو تكلمنا عليها من الصباح إلى الصباح ثاني يوم لم نفرغ من الكلام عليها، لكن إذا واظبت عليها تكون لك حسنة أيضا في الدنيا، يشرح الله قلبك ويقذف فيه النور، فتفهم من كلام الحق القرآن العظيم ومن كلام النور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه من يتقي الله يمتثل أوامره ويتبع نهيه يجعل له فرقان، أي نور في قلبه يفرق بين الحق والباطل. فالله يجعل في قلوبنا فرقان نفرق به بين الحق والباطل، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى، ويوفقنا لتربية أولادنا على المنهج القويم والصراط المستقيم منهج الرؤوف الرحيم، وأن يسعى كل واحد منا في أن يحول حاله السيئة إلى حسنة، ومن تحول من حالة حسنة إلى أحسن، ويحاول أن يندم على ما مضى وفرط في الأيام الماضيات، ويبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات، بأن يستقيم فيما بقي من العمر
وما هو آت، فالله يقضي لنا ولكم الحاجات ويصلح لنا ولكم الأولاد والبنات. يجلكون يعشقون العلم ويعشقون منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، ويجعلنا وإياكم قرة عين لآبائنا وأمهاتنا، ويسمعهم فينا بكل خير، ويعاملنا معاملة أهل الخير، ويقرب منا ومنكم كل خير، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءنا بكل خير. Sebagaimana ada hasanah fid dunya il abdan, sebagaimana yang tadi diterangkan, ada juga makna hasanah fid dunya untuk roh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan." Dan bagi orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, dua surga. Surga kelak di akhirat dan surga di dunia. Tatkala seseorang merasakan kelezatan di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang merasakan kenikmatan, tatkala melaksanakan ibadah tanpa adanya keterpaksaan sama sekali, tatkala seseorang di hadapan Tuhannya dia merasa khusyuk, ini adalah surga sebelum surga kelak di akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma 'adala minha fiha." Illa ma 'adala fiha. Tidaklah bagi seseorang dari salatnya kecuali yang dia mendapatkan khusyuk di dalamnya. Dia sadar di dalamnya. Berapa persen salatnya? Berbeda setiap orangnya. Ada yang keluar daripada sholat, dia memiliki 50% daripada sholatnya, sesuai kadar dia sadar dan khusyuk di dalam sholatnya. Ada yang mungkin 60%, ada yang mungkin 90%, ada yang mungkin dia keluar dari sholat tanpa sholat sama sekali. Dan kelezatan ini, rasa manis tatkala seseorang bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini setara dengan kenikmatan surga. Sebagian mereka orang salehan berkata, jika mereka para penduduk surga, mereka di dalam kenikmatan seperti apa yang kami rasakan pada munajat kami, ibadah kami di tengah malam, sesungguhnya mereka itu di dalam kenikmatan yang baik. Sebagian orang solehin mengatakan seperti itu, karena telah merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hasanah di dalam akhirat. Sebagaimana tadi dijelaskan, hasanah kebaikan di dunia, hasanah di akhirat, yaitu tatkala seseorang ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Raufur Rahim. Karena banyak daripada orang-orang soleh, hendaknya kita sering mengulang-ulang daripada doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini adalah doa yang disukai oleh Nabi dan sering diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak daripada orang-orang soleh yang terjadi futuhnya, yang terjadi Allah Subhanahu wa taala membuka hati mereka dengan hikmah dan cahaya ilmu, itu terjadinya pada Rabbana, ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seraya selalu mengulangnya. Banyak daripada orang soleh yang futuhnya terletak pada ayat tersebut. Maka hendaknya kita rutin istiqomah untuk mengulang-ulang daripada doa tersebut, sehingga kita dilapangkan dadanya, hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah
memberikan cahaya terhadap hati kita sehingga kita dapat memahami kalam Allah, firman Allah dalam Al-Qur'an, dan kita dapat memahami kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan daripada beliau. Karena sesungguhnya tatkala seseorang diberikan cahaya ini, dia akan dapat membedakan di mana yang salah dan di mana yang betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man yattaqillaha yaj'al lahu furqana." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan pada dirinya furqan, pembeda. Pembeda, dia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan furqan tadi, yaitu cahaya yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati seseorang. Kemudian beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita furqan tadi, cahaya di dalam hati yang kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan suatu kebenaran sebagai suatu kebenaran sehingga kita mengikutinya, dan memperlihatkan kebatilan sebagai suatu kebatilan sehingga kita dapat menjauhinya dan tidak menjadikan itu samar bagi kita, sehingga kita akan mengikuti hawa nafsu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk dapat mendidik anak-anak kita sesuai jalan ajaran yang benar, sesuai as-siratal mustaqim, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau dan adab akhlak beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, dari keadaan yang baik menjadi lebih baik. Dan semoga kita tidaklah berubah daripada ini kecuali memiliki tekad untuk merubah keadaan kita, keadaan yang buruk menjadi baik, keadaan yang baik menjadi lebih baik. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk selalu bertobat dengan kita menyesal pada apa yang telah kita lakukan, keteledoran yang kita lakukan pada masa lalu daripada dosa dan kesalahan, sehingga kita dapat mengganti itu semua dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang dengan dia istiqamah selama sisa umur hidupnya. Dan semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa sisa doa-doa beliau yang panjang yang beliau panjatkan kepada Allah tadi yang panjang, semoga Allah mengabulkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Yang memiliki pertanyaan dipersilahkan, kata beliau. خلاص تعال صوت هي بقى صوت بسرعه جبت خلاص بقى صوتك جبت جبت يلا السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله bagaimana kita selaku orang tua yang diberikan Allah amanah untuk menjadi anak. Dalam hal ini saya pribadi merasa was-was, merasa ketakutan. Ketakutan itu sampai batas mana kira-kira muncul di hati ini. Saya ingin merasa bersalah terhadap anak, lalim di anak, muncul sekali. Apakah ini bagian daripada kesalahan saya masa lalu, sehingga ketakutan ini terus-terus muncul dalam hati kita terhadap anak kita tersebut? Karena dikatakan tadi, anak ini akan menuntut orang tuanya. Ini yang saya tahu kan.
الله يشرح ولا يسأل الله سؤال باختصار buat saya merasa sedih. Bagaimana ايش السؤال؟ الحين وصلنا الحين حكينا الحكاية، أين السؤال؟ أقول له ليش السؤال هذا الكلام؟ الخوف الذي عند الإنسان هذا في محله، لازم أنت تخاف. من خاف في الدنيا خاف الله في الدنيا، أمنه الله يوم القيامة. فكيف العمل؟ وكيف نحفظ أولادنا؟ وقد تقدم معنا كيف ذلك في الكلمة الماضية، أن نحن نعلمهم ونؤدبهم على التعليم النبوي والأدب المصطفوي، ونعلقهم قلوبهم بمحبة الصالحين وسيرة الصالحين ومناقب الصالحين وبسيرة سيد الصالحين، أن لنا أن يكون أولادنا من الصالحين وهم يحفظون نسب سيد الصالحين محمد، ولا يحفظون شيء من شمائل النبي محمد. فإذا هم بعيدين عن محمد بعيدين عن الأمان، وكلما قربوا من النبي محمد كلما كانوا في أمان من فتن هذا الزمان. فالإنسان إذا غلط والده فيما مضى في حقه فلا يغلط هو في حق أولاده. إذا هو وقع في شيء لا ينبغي فعله فلا يكرر الغلط في أولاده، يتدارك غلطاته في أولاده. فالإنسان الذي يعتبر العاقل يعتبر بغيره ولا يرضى أن يكون عبرة لغيره. جواباً daripada beliau ketakutan pada tempatnya bagus. Karena sesungguhnya tatkala kita takut seperti itu kita akan memperhatikan terhadap amanah yang diembankan kepada kita untuk mendidik anak kita. Sedangkan itu sudah dijelaskan sebagaimana tadi dijelaskan oleh beliau dalam kajiannya, bagaimana kita menjaga dan mendidik anak-anak kita. Intinya kata beliau, kita mendidik anak-anak kita atas dasar adab an-nabawi, atas dasar akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita didik mereka untuk mencintai orang-orang yang soleh. Kita didik mereka untuk mengetahui sirah biografinya orang-orang yang soleh, manaqibnya orang-orang yang soleh, dan terlebih lagi kita mengetahui sirah dan biografi pemimpinnya orang-orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya bagaimana mungkin seorang anak itu menjadi orang yang soleh sedangkan dia tidak hafal bahkan nasabnya Nabi Muhammad, bahkan dia tidak mengetahui sedikit pun daripada syama'il, perangai-perangai biografi singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang yang jauh daripada Nabi Muhammad dia akan jauh daripada keamanan. Sedangkan tatkala seorang diajarkan akhlaknya Nabi Muhammad, diajarkan pendidikannya Nabi Muhammad, dia akan di dalam keamanan di dunia dan di dalam keamanan di akhirat. Seseorang apabila dia takut karena memiliki kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu, dia telah berbuat salah, hendaknya
dia menyusul ketertinggalan. Jangan sampai dia salah, kemudian dia membuat anaknya salah juga, salah langkah juga. Dia menyusul ketertinggalan dengan dia mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lain kata Ustaz. Assalamualaikum. Terus. فمن أراد له ذرية صالحة فليواظب بعد كل أذان ودعاء الوسيلة على هذه الدعوة الصالحة المباركة فإنها مجربة لصلاح الأولاد والذرية وهي اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقني ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. كتب اليوم barang siapa yang ingin kesolehan anak-anaknya hendaknya dia berdoa rutin, berdoa setelah doa adzan dan doa wasilah. Doa adzan itu Rabbana atina Allahumma rabbana da'atani ta'atit tama sampai akhir. Setelah adzan dan doa adzan hendaknya dia doa dengan doa yang beliau sampaikan tadi, Allahumma barik li fi auladi, Allahumma barik li fi auladi wa hafadhum warzuqhum wa la tadurruhum wa la tadurruhum wafikni wafikhum li ta'atika warzuqni birrahum. Doa itu rutin setiap selesai adzan dan doa adzan dia berdoa dengan doa tersebut, Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum. Terjemah artinya, ya Allah berikanlah keberkahan untuk kami dan pada anak-anak kami dan berikan mereka rezeki dan jaga mereka dan jangan berikan mara bahaya terhadap mereka dan berikan aku taufik pertolongan darimu dan berikan mereka taufik untuk ketaatan melakukan ketaatan kepadamu warzuqni birrahmah dan berikan aku rezeki baktinya mereka kepadamu. Itu doa tidak. Siapa orang yang rutin membaca ini setelah azan dan doa azan, niscaya Allah akan memberikan kesolehan terhadap anak dan anak perempuan dan anak laki-lakinya menjadi orang yang soleh, solehat, dan ini doa yang mujarab kata beliau. Baik, silakan. Ya, bismillah. Jabat. والسماعة لازم بصوت يطلع بالسماعة. هذا سؤال السماعات هذه. هذا السؤال باختصار. Jadi di antara makhluk yang sekian misalkan orang dan orang itu apa memang perintahnya tidak ditunjukkan dan kan soal perjalanan yang menuju sudah ada apa juga. Jadi di antara apa yang makhluk ini apa memang asalnya itu memang apa yang ada dan itu yang kedua pertanyaan saya suaranya tidak jelas yang kedua قل له عيد السؤال عيد السؤال قل له ما فهمت عيده الخشوع أن تسكن الأعضاء
وأنت تدبر ما تقرأه وما تدعو به وما تذكره لله سبحانه وتعالى. هذا خشوع، سكون الأعضاء، حضور القلب أي تدبره في كل ما تتلفظ به من ذكر أو دعاء أو قرآن، هذا خشوع. هذا خشوع. أما الجماعة فإن فضلها عظيم، كما أخبر الرؤوف الرحيم: صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. لو هذا صلى 27 مرة وأنت صليت في جماعة مرة، أنت يا من صليت في جماعة أفضل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يصلي منفرد قط، فإذا فاتتك الجماعة روح استأجر من يصلي معك إذا لم تجد من يصلي معك، حتى لا تفوتك هذه الجماعة أو يفوتك الثواب العظيم. أما الصف الأول فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الصف الأول، لو يعلمون الناس ما فيه من الأجر والثواب من الصف الأول لاستهموا عليه، بيمسكون طابور بيسوون قرعة، كل واحد بيقول أنا بغيت الصف الأول، ما هو كما الآن يعمل الصف الثاني وعادوا ما كمل الصف الأول. ذاك لجهلهم بشرع النبي محمد وبعدهم عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا يقول النبي محمد: تخيروا أئمتكم فإنهم رسلكم بينكم وبين الله، فإن الله إذا ينظر إلى الإمام في وجد فيه خيرا قبلهم بواسطته، وإلا نظر للصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، فإن وجد في أحد بخيرا قبلهم به، وإلا قبلهم الله ببركة اجتماعهم للجماعة. فهي الجماعة أمرها عظيم في شرع النبي محمد، فالنبي محمد حتى في شدة الخوف في الجهاد ما ترك الجماعة، ما هو ما ترك الصلاة، ما ترك الصلاة في جماعة، لأن الجماعة أمرها عظيم في شريعة سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Adapun makna khusyuk, kata beliau, apa itu khusyuk? Khusyuk tatkala anggota badan itu tenang, tidak bergerak-gerak, dan seseorang tadi merenungi makna dari Al-Qur'an atau zikir-zikir yang dia baca. Itu yang dinamakan khusyuk. Hudurul qalb, apa itu hudurul qalb? Menghadirkan hati setiap kali dia mengucapkan apa yang diucapkannya tadi, daripada zikir atau Al-Qur'an ataupun bacaan yang lainnya. Dia tenang anggota badannya dan dia merenungkan apa yang dia baca daripada zikir atau Al-Qur'an. Itu makna khusyuk. Kemudian jamaah, fadilah jamaah sebagaimana sudah ma'ruf, sudah banyak diketahui, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jamaah sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri dengan 27 derajat. Di dalam riwayat yang lain 25 derajat. Artinya kalau ada seseorang yang dia sholat berjamaah sekali saja, kemudian ada orang lain yang ingin menyusul ketertinggalan karena tidak sholat berjamaah, artinya dia sholat yang sama sebanyak 27 kali, tetap tidak bisa mengungguli orang yang sholat berjamaah dengan satu kali sholat tadi. Karena kata Nabi SAW, mengungguli sholat yang sendiri dengan 27, di dalam riwayat 25 derajat. Dan Nabi SAW, perlu kita ketahui, Nabi itu tidak pernah meninggalkan berjamaah di dalam sholat sama sekali. Maka jika Anda tidak mendapatkan jamaah, Anda ingin sholat kemudian tidak mendapatkan jamaah, hendaknya Anda apabila Anda betul-betul perhatian dengan pahala, dengan agama Anda, maka hendaknya Anda mencari orang untuk kau sewa. Sewa orang tadi untuk jasa menemani Anda sholat berjamaah, karena pahala yang begitu besar
yang akan Anda dapat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun pahala shaf awal, keutamaan shaf awal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka mengetahui apa yang ada di dalam shaf awal daripada pahala, niscaya mereka akan berebut, mereka akan bercepat-cepat dan saling berebut untuk berada di shaf awal. Kurang lebih terjemah daripada hadisnya seperti itu. Bukan seperti orang yang sekarang, shaf pertama belum sempurna, dia kemudian membuat shaf kedua, membuat shaf ketiga. Karena mereka tidak mengerti, karena mereka jahat, karena mereka tidak mengerti agama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kurang lebih artinya, hendaknya kalian memilih dengan baik, memilih dengan baik untuk seseorang dijadikan imam bagi kalian di dalam sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang itu sholat berjamaah, Allah memandang pada imamnya. Apabila terdapat sholatnya baik, Allah menerima sholat mereka semua. Apabila imamnya tidak baik, Allah melihat orang-orang yang berada di shaf awal. Apabila ada daripada mereka yang sholatnya baik, maka Allah menerima sholat mereka semua. Begitu seterusnya, tidak mendapatkan shaf awal, shaf kedua ada yang baik, Allah menerima sholatnya. Shaf ketiga, begitu seterusnya, dan apabila tidak ada sholat ya dari mereka yang baik, Allah menerima sholat mereka berkat berkumpulnya mereka untuk melaksanakan sholat. Karena perkara jamaah ini adalah perkara yang agung di dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW tidak meninggalkan jamaah tatkala peperangan berkecamuk. Tatkala telah dimulai peperangan antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir, peperangan telah berkecamuk, mereka tetap melaksanakan sholat dengan tata caranya di kitab fikih. Mereka melaksanakan sholat dalam keadaan berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man wafaqana khair al-khair wa 'anna 'ala wafaqina al-khair wa 'anna 'alayhi. Allahumma inna nabadu ni'matik wa la taj'alna hasada ni'matik. Allahumma sana 'aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabi al-akhirah. Ya malik ad-dunya wa al-akhirah. Allahumma shurum 'alayna. Allahumma shurum 'alayna. Allahumma sana wa amr rab'atina. وانصرنا وانصرنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين وانصر أخواننا في غزة وفي فلسطين على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين وفي الشر المؤذين والحاسدين والعائنين والساخرين من قريب أو بعيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أغفنا أدركنا برحمة الله كل ما جمع الله شأن عمن سواه وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان ربي السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة طيب شهد أكبر جماعة الله رجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kata beliau, sholat isyrok berjamaah bersama beliau. Sholat niat sholat dua rakaat, sholat isyrok makmum kata Allah Taala. Alhamdulillah.